berapa Mas Juan? Pertama punya BIM 2, sampai sekarang masih ada. Mau dibeli orang nggak boleh. Jokoloro. Sejarah. Ini organik. Jokoloro masih. Makanya mana oke menurut aku. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat para pemburu hoax seluruh Indonesia. Kali ini kita mengulas Mas Johan Lekting yang biasanya memanjakan mata dimanapun kalian berada. Lekting viral. Larang lagi. Larang. Iya tak. Kau nak lupa. Viral ini loh koro-koro kosek. Oh koro kosek. Saya viral koro-koro aku. Engkres lagi. Viral ini koro-koro kosek. Kau saya beranu. Viral ini menurut aku. Anu, Bime tahu ke channel Petrol. Ram lete. Channel belum ganggu. Gak seruan. Iya Mas Johan. Apa sih? Gimana Mas Johan? Kata-kata jo. Kata-kata ini. Lektingmu jo digandrungi. Masyarakat Malang ya bi. Yos. Iya bi kata-kata ini. Uang lah nganu. Apa? Bisa menilai lah masyarakat yang menilai. Orang. Iya. Kan selera masing-masing. Aku isin aja pengen ngomong gitu. Lah, Pak Jo, aku ini penyinaran Pak Jo. Tak no. Ini wong lampu dilamboni ya yo. Dadi tukang elektris saiki. Lampu dilamboni. Iya, Pak Jo. Sampe bisa berdiri dengan sekarang gimana, Pak Jo? Perjalanannya, Pak Jo. Sebenarnya bismillah. Bismillah. Mas Imron. Ayo Mas Imron katanya Mas Jo. Dulu itu awal mula terjun di lighting itu dan berapa? Untuk itu termotivasi atau bagaimana atau seneng hobi atau bagaimana Mas Wan? Ya awalnya ikut rental Mas. Oh, ikut orang ikut rental berapa tahun? 7 tahun terus nyoba beli BIM 2 ya, akhirnya nyoba ke karnaval ya, sampai sekarang ini wis. Ikut rental mana pertama belajarnya Mas Jo? Dulu ikut Matalang, Bali. Matalang, Bali. Di Bali 2 berapa tahun? 2 tahun. Terus ke Jakarta 2 tahun. Terus ikut rental Malang. Terus nyoba beli sendiri itu. Dulu awal mula itu punya BIM berapa Mas Juan? Pertama punya BIM 2. Sampai sekarang masih ada. Mau dibeli orang enggak boleh. Jokoloro. Sejarah. Ini organik. Jokoloro masih. Makanya mana oke menurut aku. Dari situlah gitu loh. Mas Imron. Loh, kok bisa Mas Imron? Aku ini penerangan. Mungkin Mas Faisal ada yang Mas Faisal perlu ditanyakan juga. Katanya pernah ikut ke stasiun TV, itu benar apa enggak itu Mas Johan? Ya kalau rental kan masuk stasiun TV Mas. Kan sistem disewa kan paling kalau di TV cuma ngeset-ngeset. Tak ada role programmer ya orang TV sendiri. Oh gitu. Untuk saya itu kan dulu tahunnya Johan Lighting itu di MD2000 dulu ya Mas. Nah itu apakah dulu awal mula terjun di karnaval waktu itu Pak sama MD2000 Mas? Awal mula sama Prima itu di Karanganyar. 2017 kali. 2017. BIM 2 Parlet 8. Saya 2018. Itu pertama. Perdana. Perdana 2017. Terus Prima. Ini yang perlu saya tanyakan lagi, nama dari Johan Lighting itu artinya apa Mas sebenarnya? Ya nama saya sendiri. Dengan nama sekarang itu Johan Cuk. Dengan nama sekarang itu Johan Cuk. Untung Surabati. Johan Cuk iya. Mas Faisal mungkin ada pertanyaan. Nah, job kedepannya yang pakai lighting banyak Mas Faisal. Di mana saja? Jadwal terdekat. Dekatnya karnaval itu kan. Di mana lokasinya Mas Jo? Karnaval 1920 ini di
Rawan, terus 21 sama ini Mosei, Tajinan. Habis dari Tajinan Jember, orkesan di Malang. Orkesan di Jember. Terus karnaval terus sih. Musim karnaval lagi ya. Panen-panen ya Pak Jo. 2 tahun Pak Jo. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Untuk kendala-kendala yang dialami selama untuk lighting itu apa saja Mas? Mungkin kendala, pengalaman pahit. Pengalaman pahit, seneng dan pahitnya itu apa? Iya, Bi. Halo. Yo. Halo. Kadang yo ngan. Ono no. Lo montar ku dah. Lampunya error. Montar. Ya yes, enggak tentu yang namanya elektronik. Lah yo enggak montar ku, montar sama dia. Kayak gini aja. Apa yang ngerti lah sih. Iya, sedikit. Misalnya trouble di lokasi bisa betulin gitu Mas. Kalau enggak bisa ya bongkar. Masukkan box. Oh ya Mas Johan, pertama belajar operator lighting itu di mana? Pertama megang Jakarta itu. Di Jakarta. Kalau di Bali cuma belajar apa basic ya bagi setrum cuma itu. Belajar bisa di Jakarta itu. Megang-megang acara meeting, acara RI juga. Enggak tentu kalau ikut rental acara kadang ya konser. Oke, ini jadi tanya lagi ya Mas. Untuk Mas Johan kan terkenal memanjakan mata. Itu tekniknya gimana Mas kok bisa super kayak gitu? Mungkin tips-tipsnya untuk tukang lighting yang lain-lain di seluruh Indonesia lah. Mungkin Mas Johan gimana Mas? Ya naluri ke musik itu Mas, ketukannya kan kita harus ikut ketukan irama lagu, nuansa ya, basicnya itu sih kalau lighting. Untuk main apa, kecepatan tangan juga. Untuk harapan ke depan di bidang lighting apa Mas dari Mas Juan, harapan kedepannya agar ya is lighting tambah maju gitu Mas sih. Oke, tanggapan ya bos yo. Masuk oke tanggapan lah Bena. Alhamdulillah cek spiral Mas, spiral. Sekian, maaf untuk Mas Johan kita ganggu waktunya dan semoga tambah sukses, tambah lancar, dan sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan. Mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan untuk Mas Johan. Untuk event selanjutnya kita tunggu besok masih ada di sini untuk acaranya. Sampai ketemu di event selanjutnya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.